jeng jeng cek gitu. Mati jenuh pak. Tes satu. Bang Lian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sedulur-sedulur KB. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Di pagi hari ini saya akan mengupdate mengaplikasikan pupuk vegetatif. Jadi saya memakai dua pupuk, yang mana yang satu ini pupuk wajib, yaitu NPK seimbang 16-16-16. Di samping itu saya beri ini yang satu lagi kapur dolomit. Nah, ini bisa satu bulan sekali saya pakai buat campuran agar media tanam kita tetap stabil, tidak turun kayaknya. Oke, langsung saja kita racik. Satu pohon umur kurang lebih 3 bulan, jadi kita pakai dosis 1 sendok. Dengan aplikasi air kurang lebih 5 liter, ember 5 liter. Jadi untuk satu pohon. Oke, langsung kita kasih kapur dolomit seperempatnya aja. Ini pemberiannya berapa lama sekali, Pak? Nah, ini aplikasi vegetatif maupun generatif dia seminggu sekali. Jadi 1 minggu sekali kita kasih pupuk vegetatif. Di sini 3 hari sekali air. Airnya tidak air murni ya, air cucian beras. Nah, ini contohnya. Ini air cucian beras dari rumah, daripada dibuang mubazir gratis. Jadi kita aplikasikan selingi, diselingi mingguannya, diselingi air beras. Ini yang udah difermentasi ya, memakai M4 dan molase atau air gula merah. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke pohon anggur kita. Ini dia sistem kotor ya, Bang? Iya, betul sekali. Kita siram, kita kocorkan secara matang biar pohon itu subur. Oke, terima kasih. Ini bagusnya siang, pagi atau sore, Bang? Biasanya kita pakai waktu pagi hari, kalau enggak sore. Pagi sebelum jam 9 kita sudah kasih pupuk, karena kalau sudah matahari naik nanti terjadi penguapan, akan mengakibatkan bisa layu daun-daun pohon kita. Oke, ini selanjutnya sama ya, untuk sama pohon yang lain. Betul, betul. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Oke, cukup sekian video untuk fase vegetatif, pemupukan vegetatif dari Bang Dian langsung. Jadi intinya harus konsisten ya, 1 minggu sekali kita beri sesuai dosis yang tadi disebutkan. Sistemnya kocor, jadi diselingi hari Minggu pupuk NPK dan dolomit, kemudian hari Rabu atau Kamis kita bisa pakai POC yang sudah diracik sama Abang Dian. Nanti cara POC nya akan kami buatkan secara terpisah.
Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.